Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Arif SHM di channel YouTube saya Muhammad Arif SHM dan kolaborasi dengan NU Media malam hari ini setelah tadi siang live streaming acara penyerahan bantuan dari Bank Danamon Jawa Timur. Malam hari ini kita update berita terbaru di arena GOR tenis meja Yayasan Pesantren At-Tauhid. Kita lihat di belakang bahwasanya ini tim-tim dari atau para penghobi tenis meja sudah berkumpul di sini dalam rangka sparring partner. Tapi kejelasan masalah sparring partner, siapa yang main dan ini antar tim yang mana, nanti kita coba kupas ke salah satu atau para pemain yang ada narasumber di area atau di GOR tenis meja At-Tauhid ini. Okay. Berikutnya kita akan tanya-tanya sekedar pada malam hari ini tentang kegiatan yang ada di GOR Yayasan Pesantren At-Tauhid ini dari para penggiat tenis meja yang ada di GOR Yayasan Pesantren At-Tauhid. Monggo silakan diperkenalkan atas nama sinten, dari tim mana, dan kesan-kesannya tentang GOR Pesantren At-Tauhid ini. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami kedatangan tamu dari saudara kami yang ada di belahan utara Surabaya, tepatnya di Duku Setro. Ya, beliau ingin latihan bersama sparring partner menangkala bagi kami bersama nomor 18, tapi bagi tamu katanya nomor 32. Tidak jadi masalah, tujuan kami adalah menjalin silaturahmi persahabatan agar dunia olahraga tenis meja ini bisa eksis, bisa semarak, bisa digemari oleh masyarakat. Dan kami terus terang, kami selaku tuan rumah, kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan At-Tauhid yang telah memberikan tempat. Menurut kami tempat ini sangat bagus, sangat layak, dan paling bagus di Sidoarjo. Dengan tempat yang cukup bagus ini, alangkah baiknya nanti di PTM At-Tauhid ini ataupun di Yayasan At-Tauhid ini muncul bibit-bibit baru ya yang berprestasi sehingga bisa membawa nama Yayasan At-Tauhid. Dan pesan saya untuk selanjutnya sedikit, nanti kita welcome kepada masyarakat ya. Kemudian demi kedisiplinan dan kemajuan utama di dunia tenis meja itu adalah kedisiplinan. Baik kedisiplinan kebersihan tempat ya, baik kedisiplinan dalam latihan ya. Saya sekali lagi terima kasih kepada Yayasan At-Tauhid yang bisa menampung kami dan teman-teman untuk latihan tenis meja. Saya kira itu dari saya. Terus selanjutnya saya berikan kepada Bapak dari Yayasan At-Tauhid. Kita langsung ke tamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pertama-tama saya ucapkan atau saya perkenalkan dulu bahwa saya atau kami mewakili komunitas, saya belum berani sebut PTM ya, tapi komunitas pecinta dan penggiat olahraga tenis meja. Jadi namanya komunitas atau biasa teman-teman sebut juga galangan, jadi komunitas Bimong Galangan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih, saya telah diberi
kesempatan untuk berlatih bersama sekaligus selain silaturahim, kita juga ya menjaga kesehatan, mungkin bisa meningkatkan skill dan lebih mencintai olahraga. Selanjutnya untuk tempat ini saya rasa fasilitas yang ada ini sudah cukup ya, artinya memadai atau layak dan lebih layak. Cuman harapan kami mungkin bisa lebih, kalau saya lihat di sini ada jadwal cuma Senin, Jumat, Minggu. Mudah-mudahan kedepannya bisa Senin hingga Senin lagi dan Senin lagi, Senin lagi ya full. Jadi full artinya apa? Kesempatan yang berolahraga di sini makin banyak. Dari situ insya Allah bisa timbul bibit-bibit atlet yang bisa mengharumkan nama selain dari yayasan khususnya untuk Jawa Timur mungkin ke depannya. Harapan kami supaya ini akan lebih dari atlet yang junior itu bisa, bibit-bibit itu bisa. Itu aja, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas tempat dan kesempatan untuk berlatih bersama. Saya tidak katakan ini bertanding, tapi berlatih bersama. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan ribuan terima kasih. Monggo dilanjut bapak-bapak untuk aktivitasnya. Kita kupas sambil jalan. Monggo dilanjut. Ngapunten ganggu. Matur suwun. Oke. Itu tadi beberapa keterangan dari para penggiat tenis. Oke. Tentang kegiatan malam hari ini, salah satunya adalah untuk sparring partner. Dan tujuan Yayasan Pesantren At-Tauhid ini mendirikan gor tenis meja adalah untuk sarana silaturahim, tidak hanya silaturahim badan, tapi artinya silaturahim sosial, menjalin kedekatan bersama seluruh warga. Tidak ada sekat antara Yayasan Pesantren dengan warga atau masyarakat umum di sekitar Waru, di sekitar Kepukiriman, dan bahkan di seluruh Indonesia. Karena PTM atau FIT ini sudah pernah menggelar event kurang lebih 3 kali skalanya nasional, skala nasional. Jadi ini publikasi ini semoga ke depan bermanfaat untuk viewer saya, subscriber saya di Muhammad Arif SHM, di NU Media. Jangan lupa untuk subscribe, follow di sosial media, di NU Media, dan di Muhammad Arif SHM. Insya Allah barokah. Tujuan dari publikasi ini adalah dalam rangka sosialisasi segala bentuk kegiatan kebaikan, segala bentuk kegiatan yang positif yang ada di sekitar kita, di sekitar kami, untuk bisa memberi keterangan yang jelas, valid ke depan. Itu saja, kita lihat di belakang, antusias sekali para penikmat atau para penghobi, para olahragawan tenis meja yang tadi dari Duku Setro Surabaya dan bahkan dari luar Waru, bahkan luar Surabaya. Sekian info hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe di NU Media Waru, di channel Muhammad Arif SHM, dan follow di sosial media yang ada di sosial media NU Media, dari Facebook, IG, Twitternya, semuanya NU Media Waru, dan di Muhammad Arif SHM juga seperti itu. Ini 2 channel yang saling supporting ya, setiap kegiatan-kegiatan positif untuk bisa disosialisasikan di seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Sekian dari saya, ada kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.